menyerahkan happy pada makanan di sini enak-enak, apalagi saya sangat menyukai nasi biryaninya ini karena ciri khasnya Arabnya terasa sekali dan cocok dengan lidah kita Wong Palembang. Jadi saya sering kumpul-kumpul sama teman-teman juga di sini, sering ajak makan juga, dan emang cocok dan semua sangat menyukainya. Yang membedakannya yang pernah kakak makan seperti ini? Kalau di sini kambingnya nggak ada bau, segar. Terus nasinya juga nasi ciri khas Arab, nasi basmatinya tuh memang yang kualitasnya spesial karena basmati nasi itu beras macam-macam, yang ini yang spesial, saya rasa sangat enak, jadi saya rekomend di sini. Harga itu justru sini termasuk kalau untuk makanan seperti itu termasuk murah. Ada tempat buat tidak aja, biasa juga sih memang. Sama ini ada asam jawa sama sambal.
untuk nasi biryani kambing itu 70.000. Untuk kambing kongseng ini 45.000 satu porsi. Kalau untuk es kacang merahnya 12.000, kalau untuk es kacang hijaunya 20.000. Nah, selain ini makan-makan yang ada di sini, ada pilihan menu-menu lain apa aja? Menu-menu yang lainnya ada kayak samosa, samosa daging, sawarma, pempek campur, laksa, timbungan, bubur, sarapan paginya. Nah, kalau untuk jam bukanya sendiri dari mulai jam berapa? Kalau sebelum adanya COVID-19 kemarin kita buka jam 6 pagi sampai jam 8 malam. Kita lagi kan kayak gini, jadi bukanya dari jam 10 pagi sampai jam 7 malam. Nah, untuk makanan spesial di tempat kedai 8 ini apa nih? Makanan spesial di kedai 8 itu ada nasi biryani kambing, sama ada nasi mandi kambing, ada nasi bubur kambing, ada nasi kapsa kambing. Oh, yang seperti yang ada di sini ya? Iya, seperti yang ada di sini. Ini yang spesial yang di sini ya? Iya, kalau seandainya nggak bisa makan kambing, bisa diganti sama ayam ataupun udang. Sudah saya hidangkan nasi biryani kambingnya spesial dari tempat makan di Kedai 8. Mohon tolong dimakan dulu karena saya ada kerjaan, saya tinggal sebentar ya Pak ya. Oke, ya, makasih kita coba dulu. Sudah, kita coba. Kalau center, kalau misalnya kita center,
kan kita tinggal keluar sebelahnya, tinggal turun depan ke kiri. Tempatnya bersih, luas, ada parkirnya juga lumayan. Mulai masakan di kedai Jemang Lapat sebagai pengunjung pada anak ini. Kedai Jemang Lapat ini bagus, jadi tempatnya cukup strategis dan makanan yang disajikan alhamdulillah besar dan memang sering berganti menu. Dulu pernah ada sarapan pagi dan sekarang sudah dirubah lagi. Makan ditambah dengan spesial nasi kambing ya, singkat dan sebaliani yang beras itu bukan beras ini, beras dari India. Nah, itu yang ya, khususnya itu hanya lauknya pun bervariasi ya, kambing ada banyak. Cek, kenapa kepikiran membuat menu nasi itu sendiri, Cek? Keinginan kami sebetulnya spesial menu ini yang belum ada di Palembang. Jadi nasinya bukan nasi biryani aja, bukan nasi biryani, ada nasi kapsa, nasi mandi, dan nasi buhogi. Ada masukan tidak apa ilham dari mana kita nggak membuat nasi itu sendiri? Ya, sampai itu ada ilham dari mana? Ya. Dari mana? Ya, dari sahabat-sahabat. Kenapa nggak disiapin yang lain-lain? Kita siapin juga. Ada juga menu khusus untuk pelajar dan mahasiswa. Kita jual nasi goreng dengan harga 10.000. Kita apa? Keistimewaannya sendiri nasi goreng itu? Ya, murah dan cukup baik. Sudah banyak peminat. Alhamdulillah. Harapan kita, Cek, dengan hadirnya rumah makan ini. Ya, harapan kami kira-kira warga sepatutnya Palembang khususnya, warga datang khususnya, tamu-tamu dari luar, kira-kira dapat mencicipi. Ada di samping Hotel Excelcon, depan Rumah Sakit Siti Khadijah. Namanya restorannya Kedai Demang Lapang. Oke, mudah-mudahan nanti kita belum sama teman-teman kesini lagi ya, Mbak. Oh iya, oke. Makasih ya, Pak ya.